akan menyampaikan pembelajaran berbangka. Bersyukur ya, karena ini kita kembali boleh bersama-sama belajar. Jadi khusus untuk hari ini, kan mungkin bertanya ya, kenapa Pak kelas kami digabung? Kami kelas 5 kenapa digabung dengan kelas 6? Ya anak, ini dikarenakan pada hari ini guru yang seharusnya mengajar di kelas 6 itu sedang sakit. Jadi hari ini Bapak akan mengajar kelas 6 juga bersama dengan kelas 5. Ya, jadi hari ini kelas 5 kita akan belajar matematika dan nanti kelas 6 kalian belajar IPA. Jadi Bapak akan menyampaikan untuk kelas 5 dulu matematika kita. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Jadi tujuan kita hari ini adalah siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun datar, dan yang kedua nanti siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Dan nanti untuk kamu yang kelas 6 kita belajar IPA, materinya tentang konduktor dan isolator panas. Dengan tujuan pembelajaran siswa dapat membuat daftar peralatan dapur yang terbuat dari isolator dengan benar, dan yang kedua dapat menyebutkan peralatan rumah tangga yang menggunakan bahan konduktor dan isolator dengan tepat. Jadi ini yang menjadi tujuan dari kelas 5 dan 6. Ya anak, Bapak akan mengawali dari yang kelas 5 dulu ya. Jadi sembari kelas 5 nanti Bapak jelaskan, Bapak akan berikan sebuah aktivitas kepada kelas 6. Ya, Bapak berikan aktivitas kelas 6 dengan mengerjakan aktivitasnya. Ini kelas 6 nanti boleh dahulu mengidentifikasi mana benda-benda yang kamu adalah menjadi bahan konduktor dan mana isolator. Kamu berdiskusi, nanti tuliskan di kolom yang sudah Bapak sediakan. Demikian juga untuk kelompok lagi. Ya anak, boleh berdiskusi. Silakan. Ini ada yang isolator dan konduktor, kamu diskusikan dan kamu tuliskan di lembaran ini. Oke, itu yang tuliskan untuk pretest kita hari ini, anak-anak. Kemudian anak-anak Bapak yang kelas 5. Ya, Bapak pengen kalian mencari benda yang ada di sekitar kalian di kelas ini yang merupakan bangun datar. Silakan ambil, bergerak. Silakan ambil dengan tertib. Satu buah atau dua buah yang kalian butuhkan sama kalian, silakan cari. Benda yang bentuknya bangun datar. Terserah bangunan dan apa yang kamu dapatkan. Silakan. Sudah dapat, kita akan kembali. Setelah kamu temukan, kita kembali. Silakan. Oke, terima kasih dan Bapak semuanya. Ya, Bapak akan coba bertanya kepada kalian yang sudah mengambil sebuah bangun datar yang kamu dapatkan. Bapak tanya dulu kepada Owen. Owen, mengambil bentuk apa, nak? Itu bentuk apa, nak? Bentuk Owen? Persegi panjang. Si Rebecca dapat apa, nak? Menggaris. Itu bentuknya apa, nak? Persegi panjang.
Bes, apa itu nak? Itu bentuknya apa nak? Lingkaran. Oke. Si Caca. Bentuk apa itu nak? Gracia. Bentuknya? Panjang. Wandi. Buku. Itu apa nak? Persegi panjang. Iya anak-anak, ternyata bangun datar banyak macamnya ya. Banyak macam-macam bangun datar ya. Coba kita sebutkan dulu macam-macam bangun datar yang ada, yang kamu ketahui. Yang pertama adalah segitiga. Segitiga. Yang kedua lingkaran. Yang ketiga persegi. Yang keempat persegi panjang. Yang kelima trapesium. Yang keenam senjang. Ada lagi? Trapesium. Yang ketujuh layang-layang. Yang keempat belah ketupat. Oke. Jadi ya, ada 8 jenis bangun datar yang kita tahu ya. Tapi hari itu khusus untuk hari ini, Bapak akan sampaikan 3 jenis saja nah, hari ini ya. Kita akan coba belajar hari ini yang merupakan sifat-sifat. Kita akan cari sifat-sifat yaitu bangun datar yang segitiga, persegi, dan persegi panjang. Bapak akan tampilkan dulu ini sifat-sifat yang akan kamu coba perhatikan dan yang Bapak sampaikan ini. Ini yang tadi disebutkan ya, segitiga itu memiliki 3 buah sisi yang berupa garis lurus, ya kan? Kemudian segitiga itu memiliki 3 buah sudut. Dan yang ketiga, jumlah semua sudutnya besarnya adalah 180 derajat. Itu kalau segitiga kan. Oke, kalau segi 4 yaitu persegi, kira-kira siapa bisa? Oke, kaca lagi. Apa nak? Intinya, sifat-sifatnya memiliki 4 buah sisi. Oke, Bara. Memiliki 4 buah sudut. Memiliki 4 buah sudut. Gracia. Panjang sisinya sama. Panjang sisi sama. Ada lagi? Jangan masuk cepat. Cukup? Oke. Ini lagi ya, sebenarnya. Tapi langsung menunjukkan ini. Coba kita baca sama ya. Nih, memiliki 4 sisi serta 4 buah titik sudut. Yang kedua, memiliki 2 panjang sisi sejajar ya. Ini ya, maaf, ini dia persegi nak ya. Memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut yang sama besar. Kemudian apa lagi? Memiliki 2 diagonal yang sama panjang, memiliki 4 sumbu simetri, 4 sumbu lipat dan 4 simetri putar. Itulah sifat-sifat daripada persegi. Yang ketiga, persegi panjang. Kira-kira apa sifat-sifat yang kamu tahu? Lara. Memiliki 4 buah sisi. Memiliki 4 buah sisi. Awan. Apa nak? Sifat-sifat persegi panjang. Yuk. Oke, lanjut pikir, Rika. Memiliki 2 panjang yang sama dan lebar. Memiliki 2 panjang yang sama dan ya lebar yang sama ya. Gracia. Sama seperti Rebecca, oke. Yuk kita lihat ya, ini sifat-sifat persegi panjang yang bisa Bapak tampilkan hari ini. Coba, kita coba cerita lagi yang lainnya ya. Memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Memiliki 2 pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang, ya kan? Ada 2 sisi yang berhadapan dan Bapak acak. Jadi kamu cari sifat-sifatnya yang ada di sini. Tempel di bawahnya, ini ada Bapak buat surat di sini ya. Nanti kalau mengambil sini, ya surat di sini dalam satu ambil. Nah, masing-masing ini 3 sifatnya. Segitiga-tiga, segitiga, banyak 3. Oke, cari. Ini juga. Silakan kerjakan. Dalam waktu hanya 10.
datar segitiga, persegi, dan lurus panjang sudah boleh kita tahu ya. Sekali lagi yuk, mengakhiri untuk pelajaran kita hari ini. Bapak, ingin anak-anak bapak menyebutkan lagi sifat-sifat segitiga tadi apa? Pertama, memiliki tiga buah sisi. Yang kedua, memiliki tiga buah sudut. Yang ketiga, sehingga semua sisinya 180 derajat. Oke, terima kasih bapak. Yang kedua, persegi. Apa itu? Persegi, persegi. Empat buah sisi. Memiliki empat buah sudut. Kemudian semua sisi sama panjang, jumlah sisi berapa? Derajat. Bagaimana setiap sudutnya? Besar setiap sudut berapa? Yaitu siku-siku, yaitu 90 derajat. Oke, kembali ke persegi panjang. Persegi panjang sifat pertamanya apa? Memiliki dua buah sisi yang sama panjang. Kemudian memiliki empat sisi ya. Nah, kemudian memiliki empat sudut. Berapa besar semua sudutnya? Jadi ada yang sama ya, nah, antara persegi dan panjangnya ada sama ya sifatnya. Yang P. Demikian anak-anak, bapak untuk hari ini kita sudah selesai belajar tentang sifat-sifat lain datar khususnya datar segitiga, persegi dan panjang. Harapkan anak-anak kembali berhasil di rumah untuk kalian mengenal lagi untuk sifat-sifat segitiga bangun datar yang lainnya ya. Terima kasih nama bapak semuanya. Untuk kelasnya bagaimana anak? Sudah selesai? Oke. Harapkan juga kelas 6 boleh belajar kembali di rumah untuk memperdalam materi kita tentang benda-benda yang termasuk konduktor dan selotor sehingga kita lebih boleh memahaminya. Jadi demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan berkati kita. Harapkan satu orang telepon pimpin doa kita nak. Terima kasih semuanya. Selamat kita. Yuk, tangan semuanya. Demikianlah pembelajaran kelas rangkap yang boleh saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.